Sobatku, selamat datang di channel Pottery Dra. Udah lama nih gue nggak main Digimon, Digichaos. Ya, gue pakai aplikasi Electro Battle Century nih guys. Jadi tadi terakhir gue udah gacha ya. Di sini gue mau tutorial dikit tentang Happy Parkour. Buat kalian yang baru aja join main game ini, kalian bisa ambil di Google ya. Kita ambil yang Digital Park. Habis itu ini kita ambil yang Happy Parkour, dimana tips buat main di parkour ini guys. Kita join aja, gue pakai kartu. Nah, di pojok kanan atas itu kalian bisa lihat, yaitu ada 30 pick. Untuk awalan kalian ambil ini sampai speed up aja, lalu kalian jangan ambilin semua karena pick up kita yang kita dapatkan itu cuma 30 kali guys. Jadi kalian tinggal diamin aja seperti ini. Kita ambil yang warna ungu atau warna emas guys. Buat kalian yang mau main, usahakan ambil petinya yang seperti itu ya. Lalu jangan sampai kena tabrakan dari si monster ini tadi. Nah, kita tunggu aja untuk no timer yang pojokan itu kiri nih. Oke, lanjut. Nah, ini dimana timer kita akan menambah lebih banyak lagi ya untuk data timer kita. Lalu kita ambil lagi nih teung, udah oke. Kita ambil peti yang ungu dan juga yang emas. Lebih baik sih ambil peti yang emas ya guys, cuman kalau kagak dapat ya juga nggak masalah, ambil yang ungu aja, jangan yang peti biasa atau gold maupun diamond. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Dan kecepatannya kalau lagi speed up ya kayak gini guys, ujung-ujungnya seperti ini. Untuk speed up-nya tetap ya. Dan semakin banyaknya si monsternya ini yang nyerang kita. Mateng. Ini 3 kali malahan. Ini 4 kali. Oke. Kita ambil lagi, kita ambil lagi. Nah, pick up gue masih 14 nih, guys. Kita lanjut aja, lanjut lari terus. Oke, kita kencengin dulu. Nah. Udah nih. Nambah lagi. Di sana ada timer. Lanjut, lanjut. Oke, ini ada 2000 meter, gua udah dapat 2000 meter. So buat kalian yang buat nambah-nambahin cepet ya kayak gini, kita ambil pick up-nya, udah habis soalnya. Nah, ini ada timer lagi nih. 1 2. Oh, ada satu kali lagi, gue habisin aja. Oke, continue. Dan kita udah kelar 35 detik soalnya, jadi gue kelarin di 2000 meter aja cukup. Oke, dan reward udah berhasil. Dan Takagami ya, Akagami atau siapa, lupa gua. Nah, ini gue udah dapet. Kalau kalian mau lanjutin terus ke 31, ini biasanya ngambilin no timer tadi dan ngabisin banyak diamond sih. Buat kan kita ngambilin terakhir cuman 30 slot aja ya untuk Happy Parkour ini. Tiap kita ngeklaim lari itu 30 aja buat pelarian diri. Anjir, pelarian diri. Kita balik dan kita ambil buka opennya kayak gini guys. Dan kalian ambil untuk revolve-nya ya, buat karakter kalian juga sih, cocoknya yang mana buat kalian yang mau ngembangin karakter kalian. Entah itu ini sih, siapa ini namanya, gue lupa guys. Dan di sini gue ada di server 102. Buat kalian yang ada di server 102, salam kenal juga ya, Pottery Dra dari channel orang gabut, karena gue jarang banget untuk main game lagi guys, nggak seperti dulu ya. Insyaallah nanti bakalan sering-sering untuk update. Mungkin update-nya informasi sih, kebanyakan informasi ada garapan apa atau game apa yang baru aja rilis seperti itu, atau tips buat mainnya. Dan ini udah lama banget gue nggak main Digimon ya, jadi gue download lagi dan gue inget-inget adanya di server 102. Lainnya yang akun gede yang udah gue top upin malah lupa ada di server mana. Ya udahlah, biarin aja. Karena kalau kita udah keluar dari game, uninstall, kita install ulang, kita harus ingat server kalian ada di server di mana. Jadi kalian harus save, dan kalau kalian hafal server kalian, otomatis kalian bakalan mudah sih gitu. Oke. So, segitu aja untuk video kali ini untuk tips cara main di Happy Parkour. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.